Hai semua, sampai bertemu kita untuk di video kali ini, yaitu how to save money ataupun macam mana cara menyimpan duit di episode ke di bahagian ke 7 ya. Seperti mana yang saya janjikan pada Anda di episode pertama how to save money, oke. Jadi ada dua duit shilling Malaysia berwarna emas dan satu lagi silver atau perak, oke. Jadi saya pisahkan dan saya pernah memberitahu Anda di video ke yang lepas ya, di video-video yang lepas how to make money, how to save money, oke. Atau bagaimana cara menyimpan duit, yaitu duit kertas ya, berupa not kertas dan berupa duit shilling, oke. Jadi hari itu saya telah membuat video dan hasilnya ya berjaya untuk mencapai target 20 ringgit. Tidak sangka juga ya, lebih dari 20 ringgit duit shilling warna perak kemarin ya, seperti Anda tengok di video di video bahagian ke-6. Kali ini bahagian ke-7 ya, Anda bersama saya untuk menghitung untuk mencapai target 20 ringgit bagi duit shilling emas ya. Ini dia. Oke, okay, jadi kita kira dari sekarang ya. Oke. Okay. Kita kira ya. 5 mengambil masa yang lama ya untuk menyimpan duit shilling ini ya. Oke. Okay. 1 ringgit. Ya. Oke. Okay. Dua ringgit, kita nyak me janji aku ngagai kita semua ya kemada video itu, okay. Nyimpan duit, bekeni nyimpan duit, cara nyimpan duit dari bahagian keterubah sampai ke ketujuh tau ya. Oke, okay. Seringnya aku bisa padah ke kita berjanji nyimpan duit 5 ringgit ya, nguji diri nyimpan duit 5 ringgit selama 5 bulan. Bulan sebelah lah kita bertemu baru, oke, okay. Dalam topik 5 ringgit dalam ya, ujian ketahanan saya untuk menyimpan 5 ringgit selama 5 kepingan 5 ringgit ya warna hijau dalam masa 5 bulan. Di bulan sebelah kita bertemu lagi ya, bulan 11 10 hari bulan 11 ngam-ngam 5 bulan. Oke, kita kira, kita tulisnya bagus-bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, 10 ringgit sudah ya. Oke. Okay.
RM13. Sambil kita hitung duit. Ini tidak susah sangat ya, sebab tiada duit 10 sen, duit emas ini hanya 20 sen dengan 50 sen saja ya. Senang dikira dan cepat dikira. Tidak macam ya, kemarin yang warna silver ada sampai ada 5 sen ya, sampai ada 5 sen. Oke. Okay. Ada lama sedikit. Mungkin memasak daripada duit kuning ataupun duit emas, duit shilling emas Malaysia. Oke. Okay. Kita kira RM15 sudah. Ya. Yeah. RM1, RM16, RM17, okay, RM18. RM19, dan RM20. Oke, sampai ke 20, jadi ekstra ya ini. Oke, nah, nampak nanti kita kira. Sekarang kita kira betul-betul sampai RM20. Oke, sampai target. Memang sudah lebih target, ini lebihan ekstra ya. Oke, okay? Seperti mana duit shilling perak hari itu ya, memang aku lebih target. Oke, okay? Memang ya, jadi tidak ada kurang, lebih pula yang ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maksudnya RM10, RM10 semuanya, RM20. Oke, okay? Jadi extra di sini kita ya, extra target. Oke, okay. Ini dia, ini bagian ini satu ringgit. Ini RM1.10. Ini 50 sen, ini ada 60 sen, jadi RM1.10. Jadi semuanya RM20 dua. Sorry, RM22.10. Oke, jadi kita berjaya, tepuk tangan untuk diri sendiri. Jadi sampai, oke, sampai di sini saja ya. Untuk kali ini video kita bersama saya dalam mengira, dalam bahagian ketujuh, how to save money. Oke, okay. Yaitu duit shilling warna kuning, duit shilling Malaysia warna kuning itu melebihi target. Oke, okay. Yaitu RM2.10 lebih dia. Oke, okay. Semuanya RM22.10. Oke, okay. Jadi kita sampai bertemu lagi di lain video. Terima kasih dia, sampai jumpa lagi.